Pemirsa, sejak 8 hingga 23 November 2024, Presiden Prabowo telah melakukan kunjungan ke 6 negara. Dari lautannya itu, Presiden Prabowo berhasil mengajak sejumlah negara untuk mau berinvestasi ke Indonesia. Indonesia dan Uni Emirat Arab melakukan pertukaran nota kesepahaman atau MOU di sejumlah bidang. Hal ini diselenggarakan dalam pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Unit Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ pada Sabtu lalu. MOU itu melingkupi berbagai sektor, yaitu industri dan advanced teknologi, energi, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, pertambangan, dan infrastruktur. Presiden Prabowo juga menyampaikan prioritas bagi pemerintah yang ia pimpin adalah untuk menjamin keamanan dan ketahanan pangan, serta mengajak Uni Emirat Arab untuk aktif memperkuat ekonomi Indonesia. Kita bisa bekerja di beberapa bidang dan kami ingin mengundang Uni Arab Emirates untuk aktif berpartisipasi dalam ekonomi kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.